Et Mabre, yuk. Ya, ketemu lagi dengan AA Palur. Masih di Becalonya Official. Ya, hari ini Minggu 2 Agustus 2020 kita akan coba meliput. Kebetulan hari ini di GBC yang waktu itu pernah ada di channel saya, ya, yang pernah saya liput di channel Becalonya Official. Hari ini ada acara gede, yaitu 5 tahun anniversary pit stop, ya. Kita dan saksikan terus, pantengin terus, tap station di Becalonya Official. Kita lihat keseruan nanti gimana di lapangan. Oke, check it out. Yoi, mantap ya, udah nyampe di gantangan JBC Jatisari dalam event 5 tahun anniversary pit stop, ya. Udah rame banget ya, udah dewan juri sebentar lagi mau dimulai, peserta juga udah mulai ngumpul banyak. Saksikan terus keseruan gantang di JBC pada kesempatan hari ini, stay tune terus. Oke, mantap. Pengelola gantangannya nih, Om John. Bagaimana nih, Om John? Kemasan pada hari ini kira-kira gimana nih? Ya, hari ini alhamdulillah bisa berjalan lancar ya, sampai akhirnya di season
lebet dewasa bebas aksi nih. Pas waktunya juga menjelang maghrib kita sudahan. Tapi masih banyak door prize yang mau kita undi. Door prize-nya banyak. Juga. Nyesel yang nggak datang ke JBC tanggal 2 hari ini. Semuanya kelas tertentu. Nyesel. Iya. Ada palur juara nggak nih? Kondangan. Buat tiket utama gimana? Tiket utama tadi ya dia Murai Batu keluar. Keluar, motor, Murai Batu ya. Keluar ya. Hmm, buat Cica Ijo-nya yang tiket 200? Cica Ijo-nya kurang. Tapi sudah termasuk lumayan lah di kelas mahal ya Cica Ijo. Biasanya di kelas pinggiran jarang memang tiket-tiket mahal, tapi kita coba. Ternyata masih ada. Bocoran dikitnya buat 2 bulan atau 3 bulan ke depan ada event lagi gak yang gede seperti ini? Torik Jaya masih ngegelar nanti di tanggal 17 Piala Kemerdekaan di Kota Wisata. Oh, di Gantangan Kota Wisata tanggal 17 Agustus. Lanjut 29 Agustus di Kapitan. 29 Agustusnya di Kapitan. Iya, okay. Insya Allah tanggal 27 September gelaran HPL. Oh, Dateng. Di sini? Di Danau. Di Danau, nama gantangannya? Danau. Oh, Gantangan Danau. Itu ya buat yang rekan-rekan yang pengen tahu bocoran nih buat 2 bulan, 3 bulan ke depan. Nanti di tanggal 17 Agustus ada di Kota Wisata, Piala Kemerdekaan. 29 Agustusnya di Kapitan dan tanggal tadi berapa yang di Danau? 27 September di Gantangan Danau, masih dalam kemasan oleh penjurian Orik Jaya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Subscribe. Oke, fotonya. Bye. Yoit, mantap. Yuk, udah ketemu nih sama ya Korlap sekaligus divisi juri di Orik Jaya sama Pak Adang Haji. Gimana Pak buat hari ini? Alhamdulillah gelaran hari ini berjalan lancar, sukses, aman, terkendali. Meskipun di sekeliling kita masih banyak gelaran-gelaran, tapi kita masih kondusif dan bisa dibilang cukup ramai. Cukup ramai dengan kontestan di atas 700. Oh, di atas 700. Tadi kan ada sesi tiket utama nih, tiket 200 yang kebetulan Murai Batunya hadiahnya keluar. Betul. Bagaimana dalam proses penilaiannya tuh? Di kelas utama yaitu kelas Yardaset, Murai kebetulan bagus-bagus ya, dan sangat ketat, persaingannya sangat ketat sekali, sehingga tapi alhamdulillah kinerja rekan-rekan juri bisa menghasilkan yang terbaik dari yang baik semuanya. Ya, terakhir nih Pak, Padang kan ya maksudnya udah berapa kali ke JBC nih ya, di JBC Cisari. Buat Padang sendiri, hiporia dari atau antusias daripada kicaumannya terhadap Orik Jaya di JBC itu seperti apa? Ya, saya acungi jempol pada kontesan-kontesan JBC ini. Selain Orik Mania, mereka sangat patuh sekali dengan lomba. Yang saya salut tuh kedisiplinannya, tidak teriaknya, kondusifnya saya salut. Walaupun nggak ada pagar tapi tetap kondusif. Di JBC ini walaupun tidak ada pagar, mungkin tadi bisa dilihat ada bangku-bangku disediakan. Ya alhamdulillah kontestan bisa lihat sendiri bisa dengan nyaman. Intinya saya dari Orik Jaya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat kontestan JBC. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Adam. Oke, sama-sama. Coklat wangi. Coklat wangi. Oke. Bang baru abangnya nih, Bang. Thank you.
Maestro Kito Mania Indonesia dan Bapak Sekjen DPP Orif Jaya kesini untuk memantau juri langsung di lapangan. Jadi komitmen kami tetap untuk kualitas kita pertahankan, semoga di luar Indonesia burung anda akan menjadi yang terbaik. Bekasi. Jati Asih Bekasi. Jagat BF. Nama burungnya siapa nih? Batosai. Batosai. Oke, mantap. Tiket utama 200, hadiah motor juara 1 dari Jagat BF. Jagat BF ya. Okay, selamat, selamat, selamat. Terakhir ya, sesi terakhir udah pukul 6:30 ya, hari ini terakhir, nanti kita ditutup oleh sesi bebas aksi Lovebird, setelah itu ada pengundian door prize. Seru hari ini ya, gantang bareng sama si Cicau Mania ya, di seputaran lokasi di gantangan BBC Jatisari. Kita lihat juga nanti ketika pengundian door prize serunya kayak gimana. Oke, saksikan. Dewasa, aduh, kok enggak lagi. 2239. 2239. Mantap. Saya mau makan. Langkah botak, Pak B. Langkah botak. Dua, tiga, puluh.
0322 sekali 32 20 30 dua kali. Oke, kemudian padek Facebook. Pas, ya. Pas.